Halo guys, ketemu lagi sama Nares Figure Station. Hari ini saya mau nge-share, bukan ini repair ya. Ini adalah figur POP. Karakternya Marco dari One Piece. Ini asalnya KW ya. Di repaint juga di custom, dirombak dikit. Dan repair juga sih ada base-nya, soalnya dia nggak bisa berdiri asalnya. Oke, jadi sekarang udah bisa berdiri. Kita review dikit apa-apa aja yang dirombak. Sorry. Oke, jadi di sini ada penambahan aksesoris ini. Kelihatannya. Nah, ini ada kacamata. Sama detailing matanya juga. Atas alis juga ada tuh di yang apa, senduran mata, jenggot juga. Ini juga sebenarnya banyak apa, garis cetakan, ada beberapa yang udah dibersihin di tangan, terutama di pinggiran ini juga, apa, pinggang ya. Kasih apa, rambut juga di repaint ulang, shading juga. Ini juga jadi pakai apa, tangannya digulung ya, bajunya, kemejanya. Tadinya warna ungu, sekarang jadi warna biru muda atau putih kebiruan. Oh, detailing juga, logo juga digambar ulang. Nah, di sini ini celananya dirombak. Tadinya ada yang pakai apa tuh? Seperti model selendang ya, selendang sama apa tuh ya? Yang ikat pinggangnya itu yang ada logamnya. Jadi semua di-repaint ulang, dan juga sampai ke kaki. Cakaran tadinya warnanya normal kuning, sekarang jadi apa, putih kebiruan. Cakarnya putih juga, ada shadingnya juga. Ini base nya juga tadinya warnanya silver kalau nggak salah, ya udah jelek, di repaint ulang dikombinasi jadi hitam shading biru. Nah, ini tadinya nggak bisa berdiri gini, selalu jatuh ke sana atau ini. Ini memang figurnya kan KW itu pasti banyak kurangnya ya. Jadi kebetulan untuk yang ini dia kakinya condong. Nah, ini kaki yang belakangnya ini melengkung. Nah, ini condong nih. Makanya saya kasih penyeimbang aja di sini biar dia apa, titik beratnya bertumpu di apa, titik keseimbangan yang pas ya. Soalnya pasti berat nih efek dari apa namanya, api, efek apinya. Phoenix. Tapi kalau api nggak ada apa-apain, nggak ada repaint sih. Ini cukup pulang celananya, jadi bikin kayak model celana katun. Juga ada saku celananya. Juga si rombakan kemarin itu mesti apa, nutupin bekas lubangnya juga di pantat, dua pantatnya ini bolong jadi karena si rombakan. Cakarnya juga, oh iya, cakarnya kemarin itu patah bawaannya itu yang sebelah sini nih, ini sama ini dua patah, jadi repair juga, perbaiki. Oke, ini efek apa, apinya masuk ya warnanya ya, black apa, black blue, biru metalik, biru metalik sama hasil yang hitam, apinya biru hijau kuning. Untuk detail apa, kakinya juga, kemeja ini juga ada shadingnya. Sebenarnya kalau rombak atau repaint lebih enak pakai figur yang ori sih, jadi enggak terlalu para-para amat bekas cetakan atau scoop-nya itu. Ini udah bagus kalau ori. Dan kebanyakan sih enggak terlalu apa, enggak bending ya, atau apa namanya ya, enggak miring gitu maksudnya. Baru dirinya sempurna dia. Ini enggak kelihatan kayaknya. Nah, gini mungkin ya. Udah teling lagi matanya ini.
dibikin makin sipit sama bola matanya juga. Oke, udah beres ini custom Marco POP. Kalau kalian suka boleh di like fans page nya subscribe juga ya, jangan lupa channel YouTube nya Nales Figure Station. Pasti kita bakal share nanti berbagai macam custom asam figur, mau itu yang rombak, yang sekedar dicat ulang atau diperbaiki, menambah efek-efek api kayak gini atau efek apapun, atau pakai diorama. Ini udah ganteng lah. Thank you for watching.